Karena mereka tidak sejengkal tanah pun. Bumi Selotaria ini dimiliki oleh pengusaha-pengusaha asing. Tidak sejengkal tanah pun. Bumi Situbondo ini di... Masih tidak ada izin. Pihak kepolisian malah membiarkan mengenai tambang-tambang yang masih tidak punya izin. Melakukan turun aksi sudah mengalami sebuah problem. Sesuai dengan undang-undangan yang harus dikedepankan adalah angkutan-angkutan dari lokal. Karena itu kita sikapi, kita sampaikan oke, nanti akan kita fasilitasi, akan kita sampaikan kepada para pengusaha tambang. Yang saya sampaikan kepada mereka bahwa Situbondo ini harus aman, tertib, rukun semuanya, harus kondusif semuanya, apalagi menyikapi tahun.